Weton Senin Wage tidak hanya banyak rezeki dalam hal uang, tetapi rezekinya luas meliputi berbagai hal. Rezekinya bisa jadi naik jabatan, mendapatkan pasangan hidup, atau mendapatkan suatu keberuntungan yang tidak diduga. Terima kasih sudah mampir di channel saya. Sebelum lanjut nonton video ini, lihat tombol subscribe kalian. Kalau masih merah, silakan tekan tombol subscribe-nya sekarang ya guys, karena subscribe itu gratis, gratis, tis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin, nabiyyina wa habibina Muhammadin, wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, wa man tabi'ahum bi ihsani illa yaumiddin. Salawat serta salam semoga tercurah kepada junjungan alam yaitu Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya dan sahabat-sahabatnya, insyaallah kepada kita semuanya sebagai penerus perjuangan beliau hingga akhir zaman. Apa kabar teman-teman semuanya? Saya berharap teman-teman semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Kali ini saya akan berbagi 7 weton yang diprediksi bakalan mujur dan makmur serta banjir rezeki. Dari weton lahir tersebut bisa ditentukan weton mana yang paling berjodoh dengan Anda, apakah Anda bakal sukses, bakal dibanjiri rezeki, kapankah harus membangun rumah, atau kapankah Anda harus bepergian, arah menghadap rumah Anda, dan banyak lagi fungsi dari weton kelahiran ini. Dari sekian banyak weton yang ada beberapa weton yang diprediksi bakalan dibanjiri rezeki. Nah, inilah 7 weton yang diprediksi bakal mujur, kaya raya, dan berlimpah rezeki. Yaitu yang pertama adalah Minggu Wage. Salah satu weton yang diprediksi akan semakin kaya dan banyak rezeki orang-orang yang lahir di hari Minggu Wage. Minggu Wage memiliki jumlah Neptu weton Minggu 5 dan Wage 4, jumlahnya adalah 9. Minggu Wage termasuk weton wasesa segara, weton ini mengarah ke elemen air atau lautan. Artinya, mereka yang lahir pada hari Minggu Wage akan memiliki keberuntungan yang luas, tidak hanya dalam hal materi, tetapi juga dalam hal sosial atau kemakmuran lainnya. Yang kedua adalah Senin Pon. Selain Minggu Wage, orang-orang yang memiliki weton Senin Pon juga diprediksi akan semakin kaya dan banyak rezeki. Weton ini memiliki Neptu weton Senin 4 dan Pon 7, jumlahnya itu adalah 11. Senin Pon juga termasuk weton wasesa segara yang mengarah ke elemen air dan lautan. Mereka yang lahir pada Senin Pon bakalan meraih keberuntungan yang sangat besar. Alhasil dengan usaha yang kuat, mereka juga akan menjadi kaya karena kelancaran bisnisnya. Mereka juga berhasil menjalin marketing yang bagus. Yang ketiga, Senin Wage. Senin Wage memiliki Neptu weton Senin 4 dan Wage 4, jumlahnya 8. Weton Senin Wage tidak hanya banyak rezeki dalam hal uang, tetapi rezekinya luas meliputi berbagai hal. Rezekinya bisa jadi naik jabatan, mendapatkan pasangan hidup, atau mendapatkan suatu keberuntungan yang tidak diduga. Yang keempat adalah Selasa Pahing. Weton Selasa Pahing juga diprediksi bakal semakin kaya. Selasa Pahing memiliki perhitungan Neptu berjumlah Selasa 3 dan Pahing 9, jumlahnya itu 12. Sama dengan ketiga weton lainnya, Selasa Pahing juga memiliki sifat wasesa segoro, artinya rezeki dan keberuntungannya seluas lautan. Akan ada banyak keajaiban-keajaiban yang menyenangkan seperti keberuntungan finansial, ketenangan, dan perjodohan dalam rumah tangga. Kemudian yang kelima adalah Selasa Pon.
Orang-orang yang lahir pada hari Selasa Pon diprediksi menjadi weton yang semakin kaya dan banyak rezeki. Selasa Pon memiliki Neptu weton Selasa 3 dan Pon 7 jumlahnya 10. Weton ini memiliki sifat tunggak semi, sehingga weton ini akan kedatangan rezeki dan keberuntungan yang tidak diduga. Jadi keberuntungan tersebut sifatnya tidak pernah Anda terka dan Anda duga sebelumnya. Kemudian yang keenam adalah Selasa Wage. Selasa Wage juga diprediksi menjadi weton yang semakin kaya dan banyak rezeki. Selasa Wage memiliki Neptu Selasa 3 dan Wage 4 jumlahnya 7. Weton ini termasuk elemen Satria Wibawa. Weton Selasa Wage diprediksi mudah sekali mendapatkan sebuah kemuliaan, kemenangan, dan kesuksesan besar. Walaupun weton Selasa Wage ini adalah weton memiliki nilai Neptu weton terkecil, tapi dengan kegigihannya, dengan keyakinannya, weton ini akan menjadi kaya. Yang ketujuh adalah Rabu Legi. Orang-orang yang memiliki weton Rabu Legi diprediksi semakin kaya dan banyak rezeki. Rabu Legi memiliki Neptu Rabu 7 dan Legi 5 jumlahnya 12. Weton ini termasuk elemen Wasesa Segoro yang memiliki kecerdasan dan keberuntungan. Dengan keistimewaannya itu, mereka bisa mendapatkan kekayaan yang luas. Pada akhirnya, semua perbuatan atau usaha apapun yang mereka lakukan akan mempengaruhi kehidupan mereka di masa depan. Demikianlah beberapa penjelasan dari 7 weton ini bakal mujur dan banjir rezeki menurut Primbon Jawa. Semoga bermanfaat dan jangan lupa sedekahkan subscribe kalian. Semoga menjadi ladang sedekah jariah bagi kalian. Kebenaran datangnya hanya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kesalahan merupakan kehilafan dari diri saya pribadi. Mohon maaf atas segala kehilafan. Wallahu a'lam bisawab. Sampai ketemu lagi dengan saya Endang Gunawan di video saya selanjutnya. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.